Hisaman kita ni benda hak basic. Hak sepatutnya kita benda ni dah perlukan bodoh benarnya. Benda ni asah aje. Tapi ramai orang tak tahu. Itu jadi kepelik sebenarnya. Ambil contoh lah, ambil contoh. Apa baru ni, masa pergi Mekah ni, dah kita duduk Mekah, tak pernah cara eset, kita duduk layang, kita menyantuni ahli jemaah. Tak pernah layang mana eset. Lepas tu ada orang, seorang, dia tak minta lagi, dia tak minta pun izin dengan apa. Sebelum daripada ni, dia kerak satu video apa, berkenaan dengan masalah, amba suruh orang puang hak yang berhenti haid di tempat kerja kena mandi wajib, lepas tu kena sembahyang, tak boleh nak qada, tak boleh. Dia pun kerak video tu, dia pun atak, dia pun tak dalam TikTok. Amba tak ada TikTok. Amba tak ada. Hak yang amba ada Facebook, lepas tu WhatsApp, Telegram ada, hak tu ada lah. Tu pun tak ada nak cara pula ke? Tak ada nak cara. Jadi dia kata orang tengok sampai ke 300,000. Macam-macam komen lah dia kata. Hak setuju tu setujulah. Hak tak setuju pun ramai kau. Hak tak setuju. Oh ustaz ni wahabi lah. Macam-macam dia faham kita. Okey tak apalah. Jadi okey tak apalah. Satu benda. Tiba-tiba ada sebahagian daripada dia dah. Amba pun siapa hak tu? Siapa kamu? Amba kata Allah, siapa tahap ni? Manusia zaman ni hak yang ni basic sebenarnya ni, hak ni basic. Tapi siapa ke tak tahu bab ni suruh qada sembahyang, tak apa qada boleh qada sembahyang. Basic bab ni. Amba pun tulis panjang lebar bab ni. Kalau orang hak ikut Facebook amba tahulah. Amba tulis panjang lebar. Allah Rabbi, sebenarnya benda asas. Sembahyang dalam waktu adalah benda asas. Kita dalam bab sembahyang kita belajar kan, dalam bab sembahyang, kalulah sekiranya tak ada air untuk berwuduk, kena tayamum. Tak ada tanah untuk bertayamum, maka kita kena sembahyang dia. Menghormati waktu, tetap kena sembahyang dalam waktu. Sepakat ulama, kena pakai molek. Sepakat ulama mendahulukan sembahyang dalam waktu berbanding dengan memenuhi syarat dalam sembahyang. Ambil ulang balik. Sepakat ulama mengatakan mendahulukan sembahyang dalam waktu perlu diutamakan berbanding dengan menjaga syarat dalam sembahyang. Sebab itulah wujudnya, wujud sembahyang menghormati waktu. Orang yang sembahyang menghormati waktu, dia mengabaikan syarat dalam sembahyang. Apa jadi gitu? Kerana didahulukan sembahyang dalam waktu berbanding dengan syarat. Tiba-tiba kering hek pada tempat bekerja, tak apa, kita qada sembahyang di rumah. Sebab kita nak mandi wajib. Dan mandi wajib sebab dia nak mengangkat hadah. Mengangkat hadah tu termasuk dalam dia, dalam syarat sembahyang. Oh, jadi mung saat ni tu sanggup tinggal sembahyang dalam waktu kerana nak sembahyang dengan suci, tapi sembahyang dua waktu. Jadi mengutamakan hak mana sebenarnya? Haa, tu silap situ. Situ silap sebenarnya. Tanpa disedari tu. Tak ada ulama' pun hak yang mengatakan sedemikian. Sepakat ulama' mengatakan mendahulukan sembahyang dalam waktu berbanding dengan syarat-syarat yang lain dibuat di luar waktu. Sebab itulah wujudnya sembahyang dia menghormati waktu. Haa, tu kita kena faham. Dan kalau kita cerita panjang lagi, dalam perang, Musa kata kerja dalam perang pun kena sembahyang. Dalam perang pun kena sembahyang. Ada cara tertib susunan sembahyang dalam perang. Musa kata dalam kerja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda mana ceritanya, mana cerita ni sebagai contoh, satu contoh. Kadang-kadang benda basic kita mari nengok, benda basic pun kita kena kabur juga. Sepatutnya tak perlu kabur dah benda basic gitu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi,